jantung, stent jantung cuma dekat luar. Sampai dia kata doktor-doktor nak operasi jantung terpaksa berhenti sebab tak ada injap jantung, tak ada. Banyak barang diorang tak ada. Diorang kalau nak order lift baru meletup, nak order 3 tahun. Barang medik nak masuk daripada Israel atau masuk pada Egypt ni 6 bulan paling cepat. 6 bulan kelulusan paling cepat. Jadi kenapa kalau saya tak usaha bawa barang tu, dan saya tahu barang tu akan sampai, cepat atau lambat akan sampai. Jadi memang itu niat saya yang pertama, so saya pilih dah barang kat Egypt. Jadi itulah dia punya apa? Dia punya tu. Jawapan dia. Jadi tak ada masalah beli kat Egypt. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, ada orang tanya tak beli kat Gaza. Saya beli kalau barang medik je, barang medik saja. Saya beli 4 lori. 2 trela, 2 lori. 2 trela ni saya beli dekat Egypt. Dan barang tu dah masuk. Alhamdulillah, satu raya haji, barang tu semua masuk. Dia tak ada masalah. Penuhkan nampak trela. Saya ada puji bagi Allah, nak jadi takdir pula. Kerajaan Mesir pula, dia post semua barang-barang yang orang time banyak tu. Berapa puluh lori masuk. Red Crescent ni, apa Egypt Red Crescent. Takdir tu, barang saya nampak dulu. Saya tak ada suruh, saya pun tak kenal dia orang nak call suruh tak nampak barang saya. Barang saya nampak, ada stiker tu. Memang barang-barang saya. Barang saya tu masuk barang saya dan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, tim saya, semua sekali lah. Yang memang dekat dengan saya, mana barang-barang tu nampak tu. Memang barang saya dekat. Nak jadi takdir, Allah nak buat. Semalam ada keluar post kerajaan Mesir dan juga Egypt Red Crescent. Punya banyak barang pada Dubai, Qatar. Nak banding barang saya dengan banding barang diorang, tuan-tuan kira tu Qatar tu Dubai. Dengan nama Qatar dan Dubai pun memang bukan kita punya ni lah. Bukan label-label kita lah bantuan macam tu. Tapi itu pun barang kita nampak jadi mula-mula. Dalam video kalau tuan-tuan boleh tengok je dekat kerajaan negeri Mesir, ada tunjuk gambar. Gambar saya pula masuk takdir Allah, nak jadi takdir tu lah. Saya pun tak minta, tak tahu, tak sangka diorang tag saya. Rupanya ada barang-barang saya dalam tu. Ada barang-barang saya dalam yang masuk. Jadi yang kat Gaza saya dah beli banyak juga, dekat Egypt pun saya beli juga. Jadi tak ada syak lah. Tak ada syak. Jadi tak ada mana lebih baik, mana ada rezeki kita buat. Ada jalan sini kita buat, jalan bantu begini kita buat. Semua ada kebaikan. Ada orang kata begini, barang kat Egypt dah tentu duit tu duit Egypt. Kalau duit kat barang kat Gaza, dah tentu duit kat Gaza tu duit Israel. Mungkin orang memang tak tahu, duit kat Gaza semua sekali pakai duit Israel. Memang barang semua, kebanyakan barang semua daripada Israel. Membekal utama Israel, duit daripada Israel. Semua barang daripada Israel. Kecuali mungkin makanan dan tanaman. Yang lain semua daripada Israel. Kalau barang medik memang kena tunggu kudusan daripada Israel. Semua barang Israel. Duit pun duit, apa nama duit dia? Duit Israel apa? Duit shekel. Ramai kat tu, sana pakai duit shekel. Dia tak ada duit Palestin, duit shekel. Pakai duit shekel, duit Israel. Jadi saya beli kat Gaza, saya ulang lagi, saya beli dekat Egypt. Alhamdulillah kat Egypt pun sampai. Saya pada awal tak syak, sebab tu saya macam heran. Orang dah, maksudnya tuan dah lama duduk sana, tapi tuan macam heran bila barang masuk, barang tak masuk, rosak, busuk. Dia perkataan tu langsung tak patut diucapkan. Apa bukti barang dibeli berjaya masuk Gaza atau masih tersadai? Yang tadi saya dah jawab lah. Tuan boleh tengok kat Facebook page kerajaan Egypt. Kerajaan Egypt ni kerajaan besar. Besar betul lah kerajaan ni, bukan kecil-kecil. Jadi kalau dia tepuk saya tu memang bukan saya rancang lah. Memang Allah Ta'ala tentukan. Kelima, kenapa biadab dalam layanan pada wakil Malaysia yang sambut siap sound lagi tak bagi buat live? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sebenarnya kami nak masuk dalam tu 21 jam tu ada 21 checkpoint. Kami bersyukur kerajaan Mesir dengan bantuan kedutaan Malaysia kat sana. Terima kasih banyak kedutaan Malaysia. Encik Syahbudin kat sana memang dia bantu pada mula sampai habis. Dan juga Wisma Putra. Memang semua sekali lah. Bukan. Jadi memang rezeki kita bila dapat masuk je sampai ke tu 21 jam. Itu pun 21 jam. Dijangka dalam 6 jam, 8 jam jadi 21 jam. So 21 jam dengan diiringi oleh kita kebal. Memang jalan tu tak boleh. Memang itulah jalan dia. Memang ada jalan lain lah. Memang kena iring kita kebal kalau tetamu pada luar. Sebab melibatkan negara lain kan. 21 checkpoint, 21 kereta kebal. 21 checkpoint, 21 jam, 12 kereta kebal. Maaf, 12 kereta kebal. Jadi kami tandas pun tak sempat pergi. Tandas tak sempat pergi. Makan tak sempat makan. Bayangkan 21 jam. Duduk dalam van tegak. Itu 21 jam tegak. Tegak. Tapi semangat atau lorang ni sampai. Saya kalau tak dah teruk dah tu 21 jam. Memang saya tak tahan dalam kereta 21 jam. 21 jam. 21 jam dalam kereta. Tuan boleh bayang macam mana. Saya dah lama tak naik 21 jam. Yalah, dulu selalu naik lori berdakwah. Semua sekarang tak ada lah 21 jam. Naik van, tegak, lalu jalan ni tak boleh lalu. Lalu cancel, tukar jalan padang pasir. Jalan tentera, sama-sama 21 jam. Allahuakbar, 21 jam.
Sampai 21 jam, sampai kat sana, turun bas. Memang proses dia, saya ringkaslah turun bas. Dan saya tengoklah dia letak video tu. Dan memang kalau saya masuk tu dah 21 jam, masuk Gaza tu lebih kurang pukul 1 pagi, begitu 1.30 pagi. Jadi saya fikir saya belum fly Maghrib Isyak, saya memang nak jamak. Saya memang macam tu, semua tim saya dah faham. Kalau masuk waktu nak semayang tu, memang saya nak kejar semayang. So memang saya terus pergi, sampai-sampai dia orang suruh macam ada duduk dekat kursi. Dan Nadir mungkin dia cakap saya tak apa, tak tegur, tak pandang, tak salam. Sebenarnya masa duduk tu, saya pun, saya biasa kalau orang salam, orang tegur saya, saya mesti salam, saya tegur, orang beri salam, saya jawab salam. Saya betul-betul tak perasan kalau orang, kalau Nadir ada, dia pun, saya duduk sebelah saya pun cepat-cepat ada ucapan daripada Kris Ahmad datang. Lepas tu saya cepat pergi solat. Dan lepas solat terus pergi ke hotel. Saya pun tak sempat nak tengok siapa, perasan apa semua, saya tak tengok. Tapi memang bukan, saya tak ada. Dan pasal live, memang mana-mana kalau tuan-tuan bantu, ikut bantuan kami kat Malaysia pun, memang kami tak benarkan sesiapa buat live masa misi bantuan. Saya sendiri tak buat live. Kalau saya nak buat live, saya buat live. Tahu tak sebab apa tak bagi buat live? Sebab kita tak jangka masa bantuan atau perjalanan ni ada perkara buruk yang terjadi. Masa buruk tiba ada macam-macam. Benda-benda yang tak baik terjadi. Kadang ada orang macam ni. Kadang-kadang ada orang kadang datang-datang tiba peluk saya begitu gini. Kan benda tu macam kalau tengok zaman SOP ni pula. Jadi saya tak nak benda tu datangkan tiang tu kena saya pun. Jadi tiba-tiba. Jadi benda tu sebab tu saya video tu saya masukkan. Saya kan suka nak terang-terang saya suka masuk perkara yang positif. Kalau tuan-tuan yang kenal saya. Saya puji bagi Allah, saya cuma akan masukkan perkara yang positif kat Facebook dan Instagram saya. Sebab bagi saya Facebook, Instagram ni, ramai orang letak suka-suka. Macam isteri masak, letak gambar kepuasan untuk dia, dia masak, happy. Walaupun tak ada orang like pun, tak ada orang view, dia suka nak letak. Banyak isteri-isteri kita letak. Jadi dia happy macam tu, okey lah. Dia tak jadi dosa pun, bukan benda yang haram pun. Bagi saya pula, Nabi sebut siapa mula satu kebaikan, orang lain ikut sampai kiamat dapat pahala pada orang mula-mulakannya. Jadi saya pun ambil yang tu. Dan Nabi pun sebut ada sedekah sembunyi, sedekah terang-terang. Dua-dua tu dibenarkan dan tak ada kata haram pun. Dan tak ada kata haram pun. Jadi banyak yang orang persoalkan saya ni soal ikhlas. Ikhlas ni urusan Allah SWT. Memang ikhlas ni bukan langsung persoalan kita semua. Jadi memang tak ada biadab lah. Memang kita datang atas pelatih Red Crescent. Dia orang sambut kita. So memang kita terus melalui beliau. Begitu dia nasihatkan. So kita memang tak boleh macam pergi sana, pergi sini. Memang banyak, bila sana banyak NGO-NGO datang masa kita kat pelatih Red Crescent ni. Banyak macam-macam orang saya tak nak sebut lah yang datang untuk supaya kita ikut dia pergi sana sini. Maaf saya sebut, saya cuma ada 3 hari dan kat sana saya nak kerja misi saya tinggal. Maaf saya sebut, doktor kata ada berapa hari lagi, 10 hari masa tu. Saya nak sempurnakan misi dan saya kena cepat balik. Itu nasihat kepada budak Malaysia pun, saya tak boleh ke sana sini. Tempat-tempat perang, bukan tempat jalan-jalan, tempat makan, tak. Kalau tuan-tuan tengok pun tahu. Memang daripada sebelum masuk tu nampak ada rumah meletup-letup. Kan dalam Gaza sebelum masuk daripada Mesir tu, sebab tu jalan tu semua memang dikawal dengan tentera semua sekali, penuh checkpoint. Kita kat negara kita mana nampak checkpoint-checkpoint tentera ni, betul-betul memang tempat perang, bukan cerita TV, betul-betul. Jadi memang kita ikut nasihat yang disuruh dan tu saja, saya ikut apa yang telah diberitahu pada saya. Kenapa biadab dah selesai kan? Jadi saya tak biadab, saya 21 jam, saya pun tak ada tolak siapa salam atau tegur saya pun tak perasan kalau dia rasa begitu. Kemudian apa keperluan bina rumah anak yatim? Jadi dia beritahu kat sana dah banyak rumah anak yatim, ada satu rumah khas besar tu semua. Jadi beginilah kan, setiap orang ada cara bantu masing-masing. Kalau tak mustahil kalau kat sana tak perlu langsung rumah anak yatim. Kalau kira kat Malaysia ni pun punya banyak rumah anak yatim, banyak anak-anak terbiar tepi jalan semua sekali, bukan sikit, memang ramai betul lah. Ramai orang perlukan. Jadi tak ada, kita buat cara masing-masing lah. Kita hormat cara orang lain, cara beliau memberi, dan dia patut hormat cara saya membantu atau saya memberi. Kenapa susahkan kerja NGO lain dengan pembayaran ratusan ribu dolar pada syarikat halal? Ni paling saya macam kadang-kadang ni fitnah yang tak amat melampau dan terlebih sangat dah lah. Ni memang bukan sikit-sikit yang terlebih, ni memang melampau terlebih. Satu, saya tak tahu apa tu syarikat halal. Saya tak tahu apa tu syarikat halal. Jadi saya melalui Kedutaan Malaysia. Kalau tuan-tuan dengar live Nadir sendiri dengan Fidaus Wong semua sekali, antara yang live yang disebut nak masuk Gaza, cuma ada satu je jalan, satu-satunya jalan, saya ulang ayat beliau. So, satu jalan untuk masuk ke Gaza ialah melalui Mile of Smile. Selama berpuluh tahun, orang Malaysia semua NGO masuk melalui Mile of Smile. Apa dia? Mile of Smile. Tuan-tuan boleh ingat, kalau masuk Gaza,
30 semenjak dulu ada satu nama syarikat Mile of Smile. Lepas tu saya tak sebut tapi dah beliau sebut, saya cuma ulang pada pernyataan beliau. Sesatunya jalan untuk masuk Gaza, kalau dia kata kalau Ustaz Ibi tanya, saya beritahu. Dia tak tanya, dia cakap. Dan live tu lah. Jadi namanya Mile of Smile. Baik, sebelum saya datang, saya dah call Mile of Smile tu. Daripada awal kami dah video call sebelum bergerak. Bukan kami tak tahu, daripada awal lagi dah tahu. Dia orang rahsia-rahsiakan, tak payah rahsia, memang kita orang dah tahu dah. Jadi bila kita sampai kat sana, beliau yang memang macam turis yang macam ada link dengan tentera, so yang boleh bawa kita masuk. Dan bila sampai kat sana, kita jumpa beliau dan saya pun berkomunikasi dengan beliau. Masa tu beliau minta untuk satu kepala kena bayar, kena bayar $10,000. $10,000 lebih kurang $40,000 duit kita satu kepala. Mana kalau nak masuk 10 orang, RM400,000. Jadi saya tanya dia, bila saya dengar mahal, saya pun tak naklah bawa semua. Saya niat paling kurang saya dapat, saya seorang pun tak apa sekejap, saya nak masuk. Begitu. Saya purus beberapa nama untuk masuk, tapi proses demi proses, dan proses itu gagal. Dia tak berjaya masuk. Beliau sendiri bersama beratus NGO lain. Memang dia akan masuk setahun sekali atau dua kali, dia akan bawa beratus NGO. Mile of Smile antara yang lead juga, yang bawa semua lah orang Malaysia sebelum ni, kalau boleh yang mengurus ni akan tahu. Tapi kalau mungkin selebriti ke apa semua yang ikut, yang mereka tumpang NGO, mungkin mereka tak tahu. Tapi kalau NGO yang bawa tu dia tahu. Satu kepala RM50,000. Satu kepala RM50,000. RM50,000. Ha, tumpang kira lah. RM50,000. RM50,000. Ada yang tanya. RM50,000. Jadi RM50,000. Jadi yang saya uruskan ni, kami melalui Kedutaan Malaysia. Dia nak masuk Gaza ni, ada dua kelulusan penting. Masuk Gaza ada dua kelulusan penting. Satu, kalau nak tuan-puan nak pergi Gaza, biasanya kita kongsi semua, tak payah sembunyi. Nak masuk Gaza ni ada dua kelulusan penting. Satu kelulusan kerajaan negeri Mesir. Kedua, kelulusan tentera. Dua tu wajib. Dapat satu, jangan happy lagi, ada kelulusan kedua tentera. Jadi yang saya tunggu paling lama, yang sekarang tim dekat sana, Capri, siapa semua sebelum ni, dia tunggu kelulusan pertama ni. So kelulusan pertama dia tak dapat lagi. So Kedutaan Malaysia sini beritahu, kali pertama, segala puji bagi Allah, kali pertama dia urus dan kali pertama lulus. Kali pertama lulus, dia pun tak sangka. Dia submit tu cuma submit je. Sebab benda tu memang tempat perang, bukan boleh suruh-suruh nak masuk-masuk. Saja cuba submit sebab niat kita nak pergi tanah suci, tempat mulia, tempat baik, nak bantu orang. Jadi kami hari semayang hajat, doa semasa saya ringkas, saya cerita pasal semayang hajat tu, doa dengan Allah, tapi saya yakin Allah beri bantuan, ditemukan jalan-jalan yang baik. Dengan bantuan daripada menteri daripada Malaysia apa semua itu, hubungan Malaysia dengan Mesir jadi bertambah baik. Saya puji juga Allah, jadi bertambah baik. Memang kena bertambah baik sebab pelajar Malaysia kat sana bukan sikit. Memang ramai betul lah pelajar Malaysia dekat Mesir. Ada rumah-rumah Malaysia kat sana, ada rumah Pahang, ada rumah Kedah. Universiti Al-Azhar, tempat melahirkan kebanyakan ahli ulama, ustaz-ustaz yang sangat mulia kat Malaysia ni, daripada Universiti Al-Azhar. Jadi kemudian, jadi dia beritahu saya bayar dekat Hala berapa? RM100,000. Jadi tak ada, saya tak ada bayar kat Hala tu, saya tak tahu. Dan saya pun tak kenal Hala tu siapa. Mungkin lepas ni saya cuba siasat, di tengah siasat lagi, saya tak tahu Hala tu apa. Jadi Kedutaan Malaysia, last sekali ada satu syarikat yang memang turis, nama dia, saya kongsi yang tuan-puan, lagi tuan nak masuk ni, ada syarikat ni. Dia tak macam tadi RM50,000. Dia kata RM50,000 tu untuk bayar barang-barang perubatan dan boleh masuk. Saya kata tak boleh kurang sikit ke? Dia kata tu kiderma kat kita orang je RM50,000. Derma untuk kita orang RM50,000. Yang lain tu yang risau, tuan masuk, tuan nak apa, kami bagi. Tuan nak sedekah apa, nak ambil gambar apa, semua boleh. Jadi kita macam, saya bukan orang macam tu. Saya bukan nak ambil gambar. Saya ambil gambar memang saya nak ambil. Tapi saya nak benda tu betul-betul terjadi lah. Saya tak nak macam ambil gambar, dah ambil gambar jalan. Saya tak nak tuduh apa-apa lah. Tapi saya tak hati, saya tak sedap. Segala puji bagi Allah, akhirnya Allah kabulkan. Jalan dia memang tak dapat. Allah beri jalan yang lebih tepat. Kedutaan Malaysia, yang Kedutaan Malaysia bantu kita sangat baik. Allah saja balas mereka semua. Betul-betul ikhlas, baik semua sekali. Kemudian dapat kelulusan. Dan bila dapat kelulusan, kelulusan tentera kami tak dapat. Kali pertama dapat kelulusan, menangis, happy. Tiba saya dah nak balik, saya call semua sekali. Saya beritahu saya dah nak balik. Saya dah nak balik ke Malaysia. Bila saya call apa kedutaan dan juga Wisma Putra, saya call saya nak balik Malaysia. Dia pun cuba bantu. Dan tanya-tanya juga, rupanya tentera beritahu ada satu syarikat yang memang diassign oleh ketenteraan sana untuk bawa. Tempat tu bukan macam tempat cuti, jadi bukan semua orang yang nak bawa lesen, nak bawa pas ke sana, bukan cincalan orang. Memang tempat perang. Jadi sampai kat kedutaan, saya tak sangka saya nak balik. Ingat nak jumpa, just nak cakap terima kasih. Tiba-tiba dia cakap, ustaz ni ini ejen perisikan tentera Mesir. Ini ejen perisikan tentera Mesir, dia nak bantu ustaz. Jadi alhamdulillah, kita pun pergilah melalui laki tua. Nama syarikat yang bawa kita ni laki tua.
Dan cas lelaki tua ni, satu orang tadi RM50,000 satu kepala. Yang ni lelaki tua cas kita $2,500 bersamaan dengan lebih kurang $2,500 bersamaan dengan $10,000. Jadi tadi $40,000, ni $10,000. Jadi diskaun berapa? $30,000. Diskaun $30,000. 40 dengan 3. Selama ni orang masuk satu kepala kena bayar $40,000. Ha, ni jadi $10,000 je satu kepala. $10,000 satu kepala. Memang patut 21 jam. Kawasan perang. Memang orang lain tak boleh pergi. Nak risikokan nyawa. Jadi turis tu kalau buat bayar. Bagi saya $10,000 tu besar. Sangat besar. Tapi bagi saya tak apa. Ha, bagi saya tak apa. $10,000. Dan memang saya dah ada resit. Resit tu beritahu untuk kenderaan. Ha, kedutaan beritahu ni khas tu ke kenderaan. So kenderaan kita masuk tu. Semua kita bayar. Kenderaan masuk tu memang 10 laki tua dan RM10,000. Ha, RM10,000. So sebenarnya saya dah buka jalan yang lebih mudah untuk semua orang Malaysia yang lain nak pergi. Ha, kita melalui kedutaan Malaysia. Nak tahu tak apa yang lebih gembira, bahagia? Ha, semua siapa ni? Mail of Smile tadi. Dan juga apa yang lain-lain. Dia orang pun ada call kedutaan Malaysia supaya membantu mereka. Dia macam rezeki. Bukan macam... memang ajaiblah rezeki dan juga usaha daripada kerajaan Malaysia sendiri. Masya Allah, sampai dia orang minta tolong kita untuk bantu 200 NGO lain nak masuk. Nak bantu. Macam rezeki tau. Macam tak sangka rezeki macam tu. So, apa lagi soalan-soalannya? Jadi, saya tak ada bayar lebih tinggi sehingga menyusahkan NGO lain tu. Dakwaan yang fitnah dan melampau. Fitnah dan melampau beritahu sebab saya lepas ni orang kena bayar mahal. Tu memang dalam kata lain memang penipu, fitnah, melampau, zalim. Saya sebenarnya segala puji bagi Allah dah bantu untuk mudahkan daripada RM50,000 satu kepala jadi RM10,000 kan saya. Kedutaan Malaysia punya usaha kat sana. Saya menjadi orang pertama segala puji bagi Allah dalam dunia yang berjaya masuk melalui pintu Gaza tu selepas perang. Dan saya berdoa untuk orang yang masuk. Tapi benda tu kena ambil masa. Memang kena ambil masa. Ni kita boleh dengar tim Dato' Aziz saya dengan balik ke Caprice pun belum berjaya. Tak lulus kelulusan pertama pun belum diorang dapat lagi. Saya doakan tapi diorang dah balik. Mungkinlah sebab ada urusan. Saya ambil masa lama. Berapa lama kita kat sana? 33 hari. 33 hari. Sampai semua tim saya tak tidur. Pukul 2 semain tahajud. Cuma tak pati cerita pula. Diorang lah yang muda ni. Pukul 2. Pukul 3 semain subuh. Kuliah subuh. Hari semain duha ramai-ramai semua sekali. Bukan masing-masing lah tapi dua sekali panggil. Semain tahajud, kuliah maghrib, ceramah. Program macam betul-betul macam program ya, apa orang panggil? Macam kek ibadah. Macam program keluar tablik tu. Ha, sebijik lah. Ha, macam kek ibadah, macam keluar tablik tu sama lah. Ha, begitulah program kami. Menangis semua sekali kalau tuan-tuan tengok. Nangis. Setiap pagi nangis. Jadi macam sebab nak tolong sampai nangis. Jadi sebab tu bantuan Allah datang. Begitu. Dia memang pertolongan Allah. Saya tak memang tak tahu nak semua macam mana pertolongan Allah. Dan juga sokongan daripada kerajaan Malaysia. Okay, saya melalui jalan yang betul dan pintu yang betul. Jadi saya tak lalu bawah tanah. Dia memang ada dengar ada terowong. Tapi saya tak tahu lah ada ke tak ada terowong tu. Ha, jadi kita melalui Wisma Putra. Melalui Wisma Putra yang beri sokongan penuh daripada awal. Masa tu Datuk Seri Syamuddin Husin dan dengan masa tu Datuk Ida Murni. Yang sama juga membantu Caprice. Yang banyak juga membantu Datuk Aziz. Jadi sama lah. Jadi memang orang-orang ni semua membantu. Macam tu. Memang yalah, kita rakyat Malaysia kan. Jadi memang Wisma Putra membantu. Saya bersyukur pada Allah. Saya bersyukur pada Allah. Masya-Allah. Apa lagi soalan? Duit bayaran tu duit poket atau duit sumbangan? Memang duit saya sendiri. Tapi orang tanya saya kerja NGO ke tak? Biar saya beritahu lah. Semenjak 5 tahun lepas saya tak patut cerita dan saya pun kalau cerita saya sebenarnya tak patut. Kalau tuan-puan tanya orang besar-besar pun dia orang tak dedahkan dia punya akaun semua sekali. Jadi tak apalah saya beritahu saya tak pernah buka satu tabung untuk Gaza. Saya ulang sikit. Yang buka tabung untuk Gaza ni orang lain. Ramai anak muda yang maaf. Yang maki saya bukan sikit-sikit. Ada keluarga saya mesej. Maaf saya tak pernah lagi dapat mesej seteruk tulang hidup saya tak pernah. Maaf babi, setan, dajjal, tak guna, penunggang. Kau ni tak guna. Buang kopiah kau. Buang jubah kau. Buang ni. Matilah kau kena panah peti. Makan duit haram. Makan duit haram. Mahal tu makan duit haram. Jadi saya baca tu saya senyum ni. Tapi memang hati saya betul-betul luka. Sebab macam orang... taklah, saya bukan minta orang balas saya ke terima kasih. Tapi saya rasa macam saya tak pernah ucap macam tu pada siapa-siapa. Dan saya nak sebut nama orang pun susah. Inilah kali pertama paling banyak saya sebut nama orang dalam saya ceramah ni. Saya sebut nama orang kali pertama. Jadi, so gitulah. So, yang pakai duit saya sendiri dan kawan-kawan rapat dengan saya. Dan juga ada beberapa orang teman-teman yang rapat dengan saya. Jadi, saya tak pakai duit siapa. Jangan risau, saya tak pernah buka satu pun tabung untuk Gaza. Tak pernah. Tak pernah.
Saya tak pernah buka tabung untuk Gaza. Biasa ulang sekali, ramai yang dengar ni mungkin tak pernah tahu pasal tabung Gaza. Yang kutip tabung Gaza ni orang lain dengan niat untuk bantu Palestin, dengan niat yang ikhlas. Dia ramai orang yang sangat baik, yang ikhlas, sangat banyak bantu. Allah pasti balas semua kebaikan tuan-tuan memberi sedekah semua sekali. Bukan pada saya, pada tabung Gaza yang milik Nadia Nuri. Milik Nadia Nuri. Jadi duit tu di istihar dan surat khabar TV 20 juta. Saya ni jenis tak campur soal lain. Tapi 20 juta tu, kalau tuan-tuan tengok, 20 juta tu soalan yang patut ditanya. 20 juta tu ke mana sekarang? Setiap tahun 20 juta, tahun depan 20 juta, tahun depan 20 juta, tahun depan 20 juta, 20 juta tu ke mana? Ha, nampak kan? Buat ni sikit, ambil gambar kotak, 2-3 kotak, 20 juta. Ha, tukar-tukar stiker, NGO tukar-tukar stiker, 20 juta. Jadi, macam tu ke cara tuan-tuan terima. Jadi, patut tuan-tuan kena soal orang yang tanya saya. Kena soal dia dulu sebab dia yang collect 20 juta. Dia yang patut janji semua nak serah kat Nadi. Dia lah salah satu orang yang boleh belanja, boleh bina semua sekolah kat sana, katanya anak yatim. Oh, tapi rupanya rumah anak yatim tak boleh bina pun rupanya. Dia beritahu lah. Jadi tuan-tuan boleh tanya dia mana pergi 20 juta tu. Dan tahun depan kalau ada boom lagi, oh, tanya orang ni semua mana duit tu. Betul ke 20 juta tu sekarang kat akaun siapa? 20 juta tu sekarang dah transfer kat Nadi ke? Nadi pula dah transfer ke agent sana? Ada satu receipt tak tunjuk harga 20 juta. Setakat ni yang dia beritahu belanja 500 ribu ke 1 juta untuk makanan. Ha, itulah yang diupdate. Yang lain cuma plan-plan. Kalau plan tu saya ada. Menteri Pembangunan luar Gaza bagi saya plan semua sekali. Apa seluruhnya, apa orang Gaza perlukan. Berapa rumah orang tak ada rumah. Berapa orang. Itu saya pun ada juga. Saya ada. Tapi soalan berapa banyak kita beri dalam pembangunan tu. Tuan-tuan boleh check kat dengan Nadia Nuri. Patut ditanya sebab melibatkan duit banyak. Jangan menjadi macam seronok kan. Orang kena bom, kita pun collect duit. Saya macam saya, prinsip saya lah. Saya tak campur orang lain sebenarnya. Tapi dah campur lah ni sebab orang mula tanya saya. Saya terpaksa jawab untuk diri saya bukan ayat orang lain. Jadi contoh ada gambar budak lah. Kat Malaysia ada budak tepi jalan. Kita ambil gambar ni masuk Facebook. Kita letak nombor akaun kita kat bawah. Soalan kita, berapa banyak duit masuk dalam akaun tu kita bagi kat budak tadi? Berapa banyak kita bagi? Banyak orang letak gambar, pergi pun tidak. Tengok pun tidak. Lawat pun tidak. Lepas tu ambil duit untuk tu. Budak tu kepala dia berletup, pecah, kaki tercabut, hilang-hilang keluarga. Semua keluarga mati. Macam Dr. Aiman, semua keluarga mati kami ziarah. Seorang yang anak tinggal 18 tahun. Nenek, atuk, pakcik, cucu, sepupu, semua sekali. Dr. Aiman tu yang bina, apa, yang jaga pusat COVID dekat Hospital Syifa. Semua sekali kena bom, semua sekali. Semua keluarga dia mati. Tinggal seorang anak 17 tahun. Soalan saya, contoh kita letak gambar tu, letak nombor akaun. Ada tak kita pergi jumpa anak dia, bagi duit dekat anak dia tadi? Ada tak kita bagi? Kita letak gambar budak meletup kat tepi bom, letak begini-begini. Ada tak kita bagi benda tu? Itu yang patut kena tanya. Kita pun sedekah, kita pun percaya, Masya Allah, tawakal. Kan? Member pun hari-hari buat live kan. Buat live hari-hari. Ajak saya live, buat live semua sekali. Kutip duit kan. Beliau kata dia nangis dengan satu artis. Dia dapat dalam masa tu, dapat 5 juta. 5 juta. Bangga kutip duit. Kita bangga 20 juta. 20 juta tu sekarang kat mana? Tuan-tuan dah nampak 20 juta tu kat mana? Letak gambar, ulang-ulang gambar 20 juta. Resit ada. Ada resit semua sekali. Tuan-tuan boleh check. Jadi yang tuan-tuan patut check dia bukan saya. Sebab saya, wallahi, saya tak pernah buka satu tabung untuk Gaza. Jadi tuduhan supaya saya kena terang duit saya pergi Gaza, saya pakai duit saya sendiri, saya belanja duit saya sendiri. Dan tak patut saya beritahu berapa banyak. Tuan-tuan nak suruh saya ikhlas, orang suruh ikhlas. Tapi nak tanya berapa banyak saya dah belanja, saya rasa saya tak patut terangkan. Siapa yang nak percaya, dia boleh percaya. Siapa tak percaya, saya ada bukti semua sekali. Nanti saya kalau saya, tapi saya tak, nanti saya serahlah bukti semua. Saya tadi lagi balai, saya dah penuhkan report semua. Bukti-bukti itu saya dah serahkan. Masya Allah. Seterusnya, biar ada soalan. Tuan-tuan ada soalan boleh tanya. Siapa nak tanya dekat ni, ada kita ada media ni. Ada banyak, terima kasih semua media ni. Masya Allah, ramai betul lah media ni. Banyak media, berapa media ada? Ada 11 media utama. Semua sekali yang besar-besar ni. Jadi bolehlah tanya soalan. Nanti saya jawab. Itu pasal Nadia Nuri. Dan juga NGO-NGO yang sekarang semua tengah tanya saya punya ni. Saya punya duit Gaza. Saya tak pernah buka tabung untuk Gaza. Ini patut tuan-tuan tanya. Tanya kat dia orang. Ramai maki teruk. Saya fikir kenapa dia teruk sangat maki. Oh, baru saya faham. Sebab dia bayangkan saya buat duit Malaysia. Buat duit Malaysia, banyak duit, duit kerajaan, duit NGO, duit ni dah. Saya tak buat duit siapa-siapa. Saya pergi atas inisiatif sendiri. Saya semih hajat, doa. So, begitu. Terima kasih semua. Saya ada soalan lagi pasal ada soalan nak tanya? Ada? Tak ada? Saya jawab pasal Kepris. Kepris tanya saya. Kepris hantar tuduhan daripada saya. Dia beritahu
datang ke Gaza, dirancang dia, dia tulis dekat story dan dia cakap juga dalam beberapa live dia, dia sebutlah Caprice, dia cakap Caprice, Nilofa, suami Haris dan Abid Liu akan pergi sekali. Apa Abid Liu buat, dia kata, Abid Liu buat, dia ambil dokumen, patut pergi sekali, tiba-tiba Abid Liu lari, pergi jumpa Datuk Seri Syamuddin, pak Abid pergi, dia kata. Terus Abid Liu pergi sendiri sebab tak nak pergi orang lain. Wallahi, saya tak pernah jumpa tiga-tiga nama termasuk Caprice, saya tak pernah berbincang dengan semua sekali orang ni untuk pergi ke Gaza. Saya tak pernah bincang dengan Lofa, dengan Piyu Haris, saya tak pernah bincang dengan Caprice nak pergi Gaza. Saya tak pernah mesej Caprice sepanjang untuk pergi Gaza tu, tak pernah. Masa saya kat Gaza, tiba-tiba dia mesej, ustaz apa khabar? Jadi saya balas khabar baik, doakan baik-baik. Sebab saya tak, tu lah. Jadi tuduhan daripada saya yang saya bawa lari dokumen, saya pun macam saya tak tahu kenapa. Saya sangka baik dan saya tak nak teruskan pun. Tapi saya macam fikir mungkin dia, saya sangka baik lah. Mungkin dia penat, dia stres, mungkin dia tak sedar apa berlaku. Saya fikir untuk dia pun ada naik ke terbang, dia kemakan pil semua sekali kan. Jadi saya fikir mungkin, saya maafkan lah sebagai saya doakan dia. Tapi dia berkeras juga, tak tahu imaginasi ke apa semua sekali. Dia cakap saya bawa lari dokumen. Wallahi memang tak ada, saya tak pernah jumpa ni Lofa tu. Saya tak pernah jumpa Piyu Hari. Jumpa pernah lah, tapi untuk pergi Gaza ni tak pernah. So sebelum ni tak, dulu lama lah, sebelum kahwin tu ada lah. Jumpa ni Lofa kat program meletup tu je lah. Jadi dia cakap pergi. Dan dia kata ni pada, kata Caprice, dia kata pada mak ni Lofa beritahu. Jadi saya pun tak nak baca.